Hai, welcome back to Rio Bermano Channel. Terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengekspor atau merender video yang transparan. Ya, jadi kalian biasanya mau bikin apa? Video yang transparan. Jadi video transparan itu kalian rencananya mau ditimpa lagi di atas video yang lain. Ya, seperti itu. Atau kalau kalian sering lihat video YouTube di Rio Bermano Channel, kalian pasti lihat di bawahnya suka ada lower third, ya. Lower third itu yang muncul info, jadi lagi nonton apa. Nah, seperti ini, ya. Seperti ini muncul, seperti ini adalah video transparan. Oke, okay? Nah, kalau kalian mau bikin video transparan seperti apa, itu kita akan bahas sekarang, ya. Kita akan bahas sekarang caranya kita menggunakan Adobe After Effect, ya. Adobe After Effect. Jadi, kalau kalian punya Adobe After Effect-nya, atau yang sering disingkat AE, ya, Adobe AE, Adobe AI, AI, kalian harus bikin komposnya dulu, ya, atau project. Kalau misalkan di Adobe Premiere Pro itu disebutnya project, kan, kalian harus punya. Di sini saya punya ini yang tadi kalian lihat di bawah, kan, yang seperti ini. Oke, okay. Yang seperti ini. Nah, video ini kita buat transparan. Atau kalau kalian videonya belum transparan seperti ini belum masih belum transparan, ya. Oke. Okay. Ini videonya tidak transparan. Sorry, ini videonya tidak transparan. Karena apa? Karena backgroundnya ini warna putih. Berarti kalau putih bukan transparan, ya. Karena kalau transparan itu pasti terlihat layer, ya. Layernya itu pasti kelihatan. Kalau putih ini bukan transparan. Kita buat transparan seperti apa? Kita klik tombol di sini, toggle transparency grid. Nah, ketika kita klik di sini atau transferensinya on, ya, transferensi gridnya berarti ini adalah transparan, ya. Tapi ketika tidak seperti ini, kemudian kalian render atau export, maka hasilnya ya putih dasarnya. Oke, okay. Walaupun kalian setting pas di rendernya itu disetting sebagai apa, sebagai transparan, tapi tidak akan transparan, ya. Nah, caranya kita klik ini. Nah, ini adalah video transparan. Oke, okay. Kemudian kita export. Ya, kalian bisa lihat di file sini, atau kalau lebih cepatnya nih, ya, lebih cepatnya kan kalian bisa ini kalau ke sini add to render quay, ya, bisa ke sini, atau kalian cukup klik Ctrl M atau Command M pada Mac, ya. Nah, maka dia akan masuk ke render quay tadi. Oke, sama aja, ya. Nah, bagaimana biar mengekspornya menjadi video transparan? Di sini di output modulnya kita bisa klik losslessnya ini, ya. Bukan klik tombol ininya, oke? Okay, karena kalau kalian klik tombol ininya akan muncul beberapa pilihan, walaupun ke custom juga bisa sih. Kalian cukup klik ininya nih, losslessnya ini, ya, losslessnya klik, oke? Okay, dia muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan output module setting, ya. Jadi ini setting dari output module tadi, ya. Nah, di sini kalian bisa atur sebagai AVI, ya. Karena untuk menjadi transparan itu tentu harus AVI, ya. Oke? Okay. Harus AVI di sini. Setelah AVI, setelah selesai menjadi AVI, ini AVI maksudnya untuk di Adobe After Effect, ya. Kita gunakan AVI. Kemudian di sininya di video outputnya ada channels, ya. Video output channels ini ada RGB, ya, atau RGB. Di sini bisa kita klik, kemudian kita ganti jadi RGB plus alpha. Oke, okay, RGB plus alpha. Kita klik di sini. Setelah menjadi alpha, klik OK. Ya, di sini berubah jadi custom AVI karena memang kita custom, memang AVI tapi kita custom, kan, bukan default dari AVI bawaannya. Nah, maka ketika kita render di sini, ya, ketika kalian ini udah selesai nih, jadi settingannya seperti ini, ya. Kalian harus hafal ini render AVI dan pastikan video outputnya di checklist, ya, karena kita mau output video juga, oke? Hanya itu aja sih untuk format video, kayaknya nggak usah, ya, karena seperti ini juga udah cukup. Atau ini kalian mau include link atau tidak, ya, project link di dalamnya itu, misalkan tidak juga nggak jadi masalah, mau checklist nggak ada jadi masalah. Oke, misalkan ini udah selesai custom AVI, ya, udah selesai jadi RGB plus alpha, kalian klik render. Oke, kalian klik render, dan di sini sorry, ya, kayaknya nggak bisa di render karena disknya lagi penuh, ya, lagi lumayan penuh. Dan kalau video transparan itu kalian harus paham, ya, untuk video transparan itu
size-nya ya atau ukurannya itu besar. Pastinya gigaan. Nah, video yang ini aja yang ini hanya beberapa detik ya video ini ya. Video yang saya buat ini. Oke, lower third ini. Ini hanya beberapa detik aja. Ini hanya 7 detik keseluruhannya. Munculnya di sini cuma sekitar 3 detik, 4 detik muncul dia diamnya. Ya, kemudian hilang. Nah, totalnya 7 detik. 7 detik aja ini bisa sampai 1,1,5 giga ya. Ya, seperti itulah memang untuk apa? Video transparan memang makan size yang besar. Tapi setelah kita export atau render, oke, dan selesai, kemudian kalian gabungkan ke video yang utuh. Jadi kalian punya video yang full misalnya ya. Terus ini ditimpa di atas ditimpa di atas videonya. Kemudian kalian export, misalnya kalian editnya di Adobe After Adobe Premiere misalkan atau di yang lainnya. Itu ya bakal jadi normal lagi. Dia nggak bakal jadi besar gara-gara ini. Oke. Dia tetap jadi normal ikut ke dasarnya ini. Misalkan kalian jadi MP4 misalnya totalnya 200 MB ya, dia tetap ikut. Jadi tidak akan menjadi besar gara-gara ini. Cuma di sininya aja ketika kita export menjadi transparan dia akan besar ya. Video 7 detik ini ketika transparan bisa jadi 1,5 giga atau lebih. Nah, dan sekarang di komputer saya ini selagi sedikit ya. Kebetulan ada data-data yang lumayan penting dan nggak bisa dipindahkan dulu, jadi ya seperti itu. Jadi saya nggak bisa render. Kalian bisa klik render di sini ya kalau selesai seperti ini settingannya. Dan kalau di sini kalian tinggal ganti nama kalau ketika diklik ini atau ganti lokasi outputnya. Ya, klik render. Nah, setelah selesai, misalkan kalian selesai ngerender, kalian play videonya. Video yang transparan, oke. Kalau gitu saya cobain dulu ya. Saya coba dulu video, misalnya yang mana ya? Gak ada lagi. Ya karena memang size-nya besar jadi saya nggak save sih. Jadi setelah saya gunakan saya hapus langsung karena memang size-nya lumayan besar dan di lokal di disk ini lagi penuh. Ketika kalian play di sini misalnya kalian guna dan playnya kalau misalkan video transparan kalian hanya bisa menggunakan player seperti VLC ya. VLC itu bisa karena seperti yang kita tahu VLC dia bisa hampir seluruh kode ya di dunia ini. Kode-kode video, audio, media pokoknya ya. Si VLC ini bisa mampu membaca ya. Beda dengan player yang lain. Player yang lain biasanya bagus di MP4, di Blu-ray, tapi di yang lain kurang. Tapi VLC, ya kalian coba play dengan VLC. Ketika backgroundnya itu hitam, berarti itu transparan ya. Misalkan backgroundnya hitam, dan si objek kaliannya yang tadi itu di videonya, misalnya, sorry. Nah ininya misalnya ya, ininya ada muncul dan backgroundnya bakal hitam. Ketika di play di VLC berarti itu sudah transparan. Dan biasanya ketika di play dia agak lama juga loading ya, jadi dia baca dulu filenya karena memang besar sih kalau file transparan. Oke. Nah setelah itu kalian bisa gunakan untuk yang lain, untuk ditimpa ke video yang lain. Oke. Jadi seperti lower third yang muncul di Rio Bermano channel kan, kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya atau nanti kedepannya ini suka muncul kan, suka muncul di bawah sini, di bawah sebelah kanan ya. Nah seperti ini ya, seperti ini. Nah muncul seperti ini adalah transparan. Nah kalau kalian sudah gunakan seperti itu kemudian di render ya itu normal lagi. Oke. Itu normal lagi, tapi tetap untuk file video yang transparan itu tetap besar, cuma dia tidak mempengaruhi ketika diekspor digabungkan dengan video yang tidak transparan di Adobe Premiere misalnya atau di yang lainnya. Oke, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa.